أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله. Giat pagi ini penanganan tiga-tiga untuk lokasi tol Mojokerto Surabaya posisinya tepat di KM 712. Untuk sementara diperkirakan korban sekitar 20 orang. Maaf ya. Ya. Ya.
Karena saya yakin tidak ada orang yang mau terkena musibah. Semoga keluarga almarhum diberikan ketabahan. Kita berupaya dengan optimal memberikan pelayanan terbaik kepada korban laka yang terjadi di KM 12 ini, baik yang menderita sakit secara psikologis, kemudian kita lakukan treatment secara psikologis, kemudian luka ringan maupun berat, dan juga yang menjadi korban meninggal dunia. Yang total tadi sudah saya konfirmasikan dengan tim dari Bapak Polda, dari tim forensiknya dari DVI Polda, kemudian dari Rumah Sakit RSUD Mojokerto Kota, itu totalnya ada 14 korban yang meninggal, kemudian luka berat dan luka ringan 19. Total penumpang itu adalah 31 penumpang dengan 2 driver dan dengan 2 driver, 1 cadangan dan 1 driver utama. Jadi total yang ada di bis itu 33 orang, yang penumpangnya adalah 31, yang 2 adalah driver utama dan driver cadangan.